Pada suatu petang di hari Rabu, Mia dan Fia menghadiri perjumpaan kokurikulum Kelab Doktor Muda. Assalamualaikum. Pada perjumpaan kali ini, cikgu nak kamu fikirkan cara untuk memeriksa kesihatan warga sekolah di sekolah kita. Macam mana kita nak buat? Saya tahu, kita boleh guna kaedah Python yang kita pernah belajar dalam AFK. Okey, itu sahaja. Boleh bersurai. Pada keesokan harinya, Mia dan Fia berjumpa di perpustakaan untuk membincangkan tentang Python. Kau ingat lagi ke kodin dalam Python? Mestilah saya ingat subjek kegemaran saya tu. Okey, kalau macam tu, jom kita bincang apa elemen yang perlu dimasukkan dalam kodin tu. Okey, macam ni. Mula-mula kita cari cara untuk kira BMI. Lepas tu, kategori BMI tu. Oh, lepas tu, kita boleh tambah cara makanan yang sihat dan amalan gaya hidup sihat untuk kategori BMI tu. Tapi macam mana kita nak buat coding tu? Jangan risau, saya kan ada. Oh, okey. Alhamdulillah, akhirnya siap juga. Assalamualaikum cikgu. Kami dah siapkan tugasan yang cikgu bagi minggu lepas. Kami menggunakan coding Python untuk tugasan ini. Coding ini hanya perlu memasukkan jisim dan berat badan seseorang supaya sistem coding dapat mengeluarkan data tentang kategori BMI. Coding ini juga akan mencadangkan cara pemakanan dan amalan gaya hidup sehat untuk kategori BMI yang dipaparkan. Wah, menariknya. Cikgu suka cadangan kamu. Tahniah cikgu ucapkan kepada kamu berdua. Sejak kamu berdua memperkenalkan kod Python itu kepada sekolah, semakin ramai yang menggunakannya. Betul tu cikgu. Banyak perubahan yang mereka berdua bawa untuk sekolah. Contohnya macam ramai warga sekolah, terutamanya dalam kalangan guru dan pelajar, semakin mengambil cakna tentang pengambilan makanan dan amalan gaya hidup sihat masing-masing. Cikgu juga berharap dengan pencapaian kamu berdua, sekolah dapat mengekalkan nama baiknya kerana mempunyai pelajar dan guru yang mengamalkan gaya hidup sihat. Terima kasih cikgu. Kalau bukan sebab cikgu yang beri kami tugasan, kami tidak dapat berdiri di sini. Betul tu cikgu. Cikgulah penyebab utama kepada kejayaan kami.